Di video ini kita akan ngebahas sebuah action kamera dengan harga di bawah 500 ribuan. Sudah 4K dan 120 fps. Gue udah pakai kamera ini selama 5 tahun dan ini dia pembahasannya. Halo teman-teman, balik lagi di channel Raja Kong sama Raja Kong sendiri di sini. Dan ya, kayak yang udah bilang tadi, gue udah 5 tahun pakai kamera ini dan gue suka banget kamera ini. Selama 5 tahun, gue merekam menggunakan kamera ini, banyak pendapat gue mengenai kamera ini. Jadi daripada gue cuma cerita ke teman-teman deket gue doang, mending gue bikinin kontennya sekalian. Kamera ini adalah Xiaomi YiCam 2 dan biasa disebut sebagai YiCam 4K karena ini adalah action kamera pertama dari channel Xiaomi yang bisa rekam 4K. Gue coba jelasin sedikit spesifikasinya. Kamera ini menggunakan prosesor Umbrella A9 SE dengan sensor Sony IMX377 12 MP. Ini prosesor dan sensor yang sama seperti GoPro Hero 4 Black di zamannya yang menjadi raja segala action cam. Oke, daripada ngomongin spesifikasi terus, mending kita coba. Syukur, siapa suruh keluar? Coba, handnya mana hand? Iya, udah gak mau. Handnya mana hand? Hand. Habis hujanan, stiker copot. Copot semua. Ya. Gembel. Halo Guldi. Oke teman-teman, jadi ini dia kameranya. Ini adalah Xiaomi YiCam 4K. Fokus dong ya. Nah, ini adalah kamera Xiaomi YiCam 4K. Jadi sebelumnya gue bakalan jelasin dulu apa aja yang terlihat di sini. Oke, jadi di sini ada 4K video recording dengan 12 megapiksel foto. Di sini ada tulisannya ya, ada lampunya di sini. Ini lampu untuk merekam. Jadi kalau merekam dia warnanya merah, tapi gue matiin karena biar bisa ngerekam orang diem-diem. Dan di sini ada lensanya. Lensanya fix ya, ini bukan lensanya nggak bisa fokus, jadi fokusnya fix gitu. Dan ini udah debuan banget ya. Debunya lumayan tebel, padahal sering gue pakai loh. Dan di sini teman-teman bisa lihat kalau udah banyak banget lecet pemakaiannya. Di sini udah penyok, mending amat lecet. Di sini penyok, penyok. Ini penyok nih, kalau teman-teman bisa lihat ini ada penyok-penyok gini. Ya lumayan lah, 5 tahun pemakaian, 5 apa 6 tahun gitu pemakaian, jadi masih bisa hidup aja syukur gitu kan. Oke, di sini kita ke bawah dan di bawah ini ada satu screw mount untuk diputer ke tripod. Jadi teman-teman bisa langsung menaruh di tripod plug gitu tanpa pakai housingnya ya. Dan di sini ada stiker. Di backdoornya ini ada stiker, di sini ada sebenarnya seinget gue di sini tuh ada barcode
dan di sini ada SSID kalau nggak salah ya, dan password WiFi semuanya ada di sini. Cuman karena kemakan usia hilang semuanya ya. Oke. Dan di dalamnya ini ada, ini bisa dibuka, ini adalah battery drawer. Ini battery door-nya, dia sistemnya kayak di sub, di slide gitu. Ini bisa dicopot gak sih? Nggak bisa ya. Oke. Dia sistemnya di gitu, di slide. Dan di bawahnya ada tempat buat naruh baterai. Oke. Tempat buat naruh baterainya. Ini baterainya bukan baterai orinya ya. Orinya ada yang di sini. Jadi gua ada 3 baterai di sini. Dan di situ ada pinnya ya, 1, 2, 3 buat connect ke pin yang di sini, 1, 2, 3. Dan di sini ada slot untuk memory card, SD card. Di sini gue pakai yang 64 GB, tapi ini up to 500 GB kalau nggak salah ya. Dan kita masukin baterai dulu kali ya. Oke. Baterai masuk. Dan ini kenapa gue cabut mulu baterainya, karena gue nggak tahu kenapa di unit gue ini kayaknya udah mulai-mulai error deh. Jadi kalau baterai dimasukin dalam keadaan penuh, semalam gue anggurin, besoknya itu baterainya habis. Dan kalau nyala, kalau misalkan gue nyalain itu agak anget gitu di bagian sininya nih. Dia tuh agak anget gitu, gue juga nggak ngerti kenapa bisa begitu ya. Ya mungkin karena unit gue udah lumayan, udah mulai rusak kayaknya ya. Jadi ya agak-agak ngeselin gitu. Jadi gue beli 2 baterai lagi di sini nih. Gue beli 2 baterai lagi. Dan ini yang orinya nih, yang ada Y-nya nih. Nih, ada stiker Y-nya. Ini yang ori, udah gembung juga baterainya. Gue pikir itu masalah baterai, ternyata itu adalah kameranya gitu. Masalahnya kayaknya di kameranya gitu. Dan gitu aja ya, di sini ada pull tab-nya di baterai untuk nyabut si baterai kalau teman-teman mau cabut. Di sini ada sih ada stiker Y-nya ya, menandakan kalau kamera ini belum pernah dibongkar gitu. Iya kali ya. Gak tahu juga gue. Pokoknya kamera ini emang belum pernah dibongkar dari pertama gue beli. Gue beli baru. Masukin dan tutup. Cepret. Nah, kita lihat lagi di sebelah sini nggak ada apa-apa. Kosong aja nggak ada apa-apa. Nggak ada tombol buat nyalain wifi di sini nggak. Karena nyalain wifi-nya dari screen. Dan sebelah sini ada lubang jack. Bukan lubang jack ini. Ini ada port USB, micro USB. Ya, masih micro USB dan belum bisa support untuk mic eksternal. Itu yang ngeselin kalau teman-teman mau motovlog. Jadi kalau nggak motovlog harus merekam dengan secara terpisah antara audio dan videonya. Gitu. Dan di sini ada layar yang gue nggak tahu berapa inch-nya nih. Ntar gue taruh di sini. Plok. Oke. Dan di sini ada logo Y. Di sini logo Y-nya cuma satu ya, di sini dan kecil. Ya jadi ya, masih oke lah. Masih oke banget gitu. Di sini ada lecet-lecet ya. Ini lecet di screen protektornya. Jadi ini gue pakein screen protector dari baru gue beli, langsung gue tempelin. Jadi ini lecetnya screen protector. Ini juga udah mulai ngeletek gitu kan. Ini emang tempur banget sih kamera, dan gue akuin tangguh sih. Kayak, jangan dipakai kayak GoPro Hero 8 yang udah anti air dari sononya gitu. Kamera ini juga anti air kalau dimasukin ke dalam case ini. Dan ini case dari Kingma ya, gue baru beli. Karena case gue yang, casing waterproof gue yang lama udah rusak. Ininya udah patah dan gue cat-cat segala macam buat mainan gue ya. Jadi gue beli Kingma ini. Oke, langsung aja kita nyalain dan kita lihat sedikit-sedikit tentang fitur. Nuning-nuning nyala gitu kan. Oh ya, gue lupa di sini tuh ada 2 buah speaker buat ngerekam stereo ya. Jadi oke banget sih kalau dipakai di luar housing ini ya. Karena kalau di dalam ini budek kameranya gitu, nggak bisa ngerekam apa-apa. Dan di atas ini ada 1 buah speaker. Jadi ini dia kameranya. Dia punya tombol 1 dengan alasan dia sudah touchscreen. Jadi ini tuh layar ini tuh udah touchscreen ya. Jadi enak banget buat mengatur-mengatur atau memindah-mindahkan mode. Di sini teman-teman ada punya beberapa mode di sini ya. Di sini ada beberapa mode teman-teman ya. Ini ada mode video, foto, dan mode timer, time lapse, burst, dan slow motion. Oke, kita pindahin ke video karena emang ini buat ngerekam video sama gue ya.
Dan kita lihat di sini bisa nyalain grid di sini dan mematikan lagi. Oke. Di sini ada gear untuk mengatur resolusi. Di sini resolusi tertingginya adalah 4K seperti namanya ya. 4K 30 fps, bentar. Nah, ya. Di sini resolusinya sudah 4K 30 fps dan 24 fps untuk resolusinya ya. Dan 4K Ultra 24, jadi 4K Ultra itu dia lebih tajam daripada 4K yang biasa ya. Dan ini ada 2,7K, dia bisa up to 60 fps, jadi masih bisa buat di slow motion lah di resolusi 2K. Dan ini beneran bener-bener 4K dan bener-bener 2K, jadi bukan kayak kamera-kamera murah yang gua beli di link sini nih, nih. Nah, ini tuh beda ya. 4K-nya 4K beneran gitu. Resolusi 2,7 Ultra. Nah, ini sama kayak tadi, 2,7 Ultra ini lebih tinggi resolusinya dibanding 2,7K yang biasa. Bitrate-nya lebih tinggi, jadi lebih tajam gitu ya. Dan ini 2,7K cuman dengan aspek rasio 4,3, jadi agak lebih kayak TV yang jadul gitu ya, bukan yang panjang kayak zaman sekarang gitu. Dan di sini 1440-nya dia sampai 60 fps. Untuk full HD-nya dia dari 24 mulai nih. Dari 24 sampai 120 di resolusi full HD. Jadi mantep banget nih, bisa di slow-mo ya. Ntar kita coba fitur 120-nya dan fitur slow-mo-nya. Nah, kalau di 1080 Ultra yang lebih tinggi resolusi yang lebih tajam, 1080-nya bisa sampai 90 fps. Ini yang paling mantep nih, yang paling pas dan paling oke gitu loh ya. Dan di bawahnya ada 980, 720, ada HD ya, ada yang 480 sampai 240 juga. Oke guys, jadi segini aja ya buat tampak dekatnya. Jadi langsung aja kita pakai di jalan yuk. Ayo kita pakai. Oke teman-teman, jadi kayak gini hasil dari kameranya. Ini adalah hasil kamera Y4K dengan resolusi full HD. Dan suaranya nggak gue pakai karena gue tau suaranya bakalan jelek banget. Jadi gue pakai suara dari handphone, oke? Jadi gue bakalan coba bikin sinematik dan slow-mo dipakai kamera ini. Jadi langsung aja kita lihat. Let's go! Nah, jadi itu dia hasil dari kamera Y4K dan gimana hasilnya. Menurut gue sih ini cukup bagus banget ya, apalagi dengan harganya yang sekarang nggak nyampe 500.000 ya, 400.000. Cuman kayaknya banyak dari kamera ini tuh yang wifi-nya nggak nyala, jadi kita nggak bisa ngatur-ngatur apa-apa dari handphone. Tapi kita masih bisa ngatur semuanya pakai layar. Dan untuk memindahkan data kita nggak perlu wifi, kita bisa tinggal mindahin kartu memory card atau colok aja pakai kabel ya, jadi langsung dicolok gitu.
Oke, sekian dari Rajakong. Terima kasih sudah menonton. And we will see you in the next time. Rajakong, caps!